Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa lagi bersama Pak Supres ya. Hari ini Pak Supres persiapan unit kita kirim ke Kediri. Kebetulan beliau ini hari ini Pak Yanto bersama istri kemarin baru datang dari Taiwan, transit di Semarang, kemudian lanjut ke Surabaya, langsung mampir ke pul blubet kami yang berada di Surabaya. Jadi tadi sudah ngecek unit ini, unit tahun 2016. Jadi kita spill untuk modifikasinya ya. Jadi untuk lampu custom ya, lampu headlampnya sudah kita custom. Agak kena apa? Sinar. Jadi lampu depan kita custom Proji, kemudian ditambah fog lamp, lampu DRL, dudukan plat nomor, kemudian tambah towing. Untuk body kitnya sendiri nih ya, pakai Hikers copotan, ini ori copotan Yaris. Untuk peleknya sendiri pakai ring 17, kelihatan nggak gelap lah. Ring 17 bannya baru. Kemudian kaca filmnya sudah full 60-40. Spion sudah otomatis retract. Talang air, handle chrome. Tambah list pintunya juga kita kasih chrome juga. Karena beliaunya ini mintanya serba chrome. Antena Siri View juga sudah terpasang. Kemudian untuk body kit belakang pakai konsep trip 68, ditambah double muffler. Walaupun sudah bapak-bapak sama ibu-ibu, beliaunya ini masih masih selera anak muda banget. Garis depan tadi krom ya, tambah garis belakangnya ini juga kita kasih krom juga. Kamera mundur, kemudian sensor parkir. Untuk interiornya kita sepil. Power window juga sudah terpasang. Kemudian alarm. Setir custom. Di setir ini sudah kita pasang sama tombol-tombol pengoperasiannya. Ini tombol bel. Belnya sudah keong ya, lupa tadi sebut. Kemudian ini panel-panel buat volume. Volume head unitnya. Head unit pakai Android 10 in. Tambah lampu kolong plus backlit jok. Backlit joknya minta konsep seperti ini. Ada logo Toyota plus tulisannya Vios juga. Unit tahun 2016. Ini dipakai harga 110 juta. Jadi buat panjenengan yang mau pesan seperti ini, nah ini bisa buat referensi panjenengan untuk modifikasi mobilnya. Nah, hari ini Pak Supres juga berangkat ke Kediri, nanti ngantar sekalian sama Pak Yantonya juga. Oh, ini wipernya juga, karet wiper juga baru. Tambah emblem VVTE yang di samping ini. Nah, kebetulan sayanya juga masih ada permintaan beliau, tapi kalau minta ditutup ya kita tutup seperti itu. Jadi untuk sementara itu dulu ya. Kalau mau pesan unit langsung aja hubungi Pak Supres ya. Untuk promo khusus di bulan Agustus ini ya, ada harga spesial buat panjenengan yang mau order Vios Limo. Ini istilahnya kebiar promo untuk 17 hari kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi masih banyak progres lagi ini. Ini juga pesanan juga. Ini pesanan Mas Inum. Nah, hitam, ada merah, kuning, putih. Nah, ini masih progres.
untuk promo khusus ini sampai harga 78-an ya. Monggo yang mau pesen buruan mumpung masih bulan Agustus. Nah, ini teman-teman yang mengerjakan modifikasi Mas Hendro sama Pak Yayat, ini bosnya, bos variasi ini. Yang satunya belum masuk. Ya mungkin itu aja dulu untuk review hari ini. Mohon doanya semoga perjalanan lancar sampai ke Kediri. Saya akhiri dulu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Via Selimurek.